Selamat datang kembali di channel aku, Chips Sword. Oke guys, jadi kita hari ini berempat. Madan gak bisa ikut. Kita bakal mau menuju ke tempat lokasi baru. Cuman menuju ke tempat itu kita harus melewati jalan-jalan yang angker, cuy. Dan jalan ini kiri kanannya sangat banyak sekali hutan ya, Raden ya. Iya, oke. Dan kita sekarang sudah mulai dekat sama lokasi itu. Kita bakal coba menelusuri lokasi baru, cuy. Opal, aman, Willy aman. Ini sepi banget jalannya, Raden ya. Aku yang nggak ada kendaraan yang lewat ya. Yang aku takutkan sih cuma satu, takut ada ini orang jahat, cuy. Ya, orang jahat, dan jalan ini juga rencana mau dibuat jalan tol gitu ya. Cuman masih banyak hutan. Pantes tadi ada truk yang lewat. Gila, ini sih di atas kita ini lindung sama hutan di sebelah kanan kita ini. Cuman ya, di sini kayak ada tanah lapang gitu ya. Wow. Di kanan wow. Aja nih yang lebat. Ini di kanan lebat banget nih hutannya nih. Gila sih ini. Nah. Ya, nah. Kenapa? Nah, apa ini? Asik juga. Dan di meja. Itu api tuh. Kenapa? Itu api tuh. Api, kenapa? Api. Kecilin. Kenapa? Itu. Baru seperti gitu? Ya itu. Itu kan dari Tenden. Bentar. Ya itu apa tuh? Bentar. Baru seperti gitu. Itu api. Baru seperti gitu? Makanya itu. Seperti itu. Dan bukan. Kenapa? Bukan. Baris pati itu deh, kita bukan, aku mikirin boy. Matikan lampu. Matikan. Aku matikan lampu dulu. Baris pati itu kayaknya tuh. Bukan. Bukankah? Bukan. Kita pinggir. Kayak itu dia kayak di tanah tuh, apinya tuh. Kelihatan enggak jelas kah? Itu. Baris pati, cuy. Itu baris pati tuh. Mantap guys. Jadi kita bakal dapat momen baris pati. Kita lihat, cuy. Wow. Pakai kamera po, oke? Kita enggak usah pakai lighting nih. Iya, kalau pakai lighting ketahuan. Ketahuan nanti entar dia kabur baris patinya. Kamera po, oke, cuy. Matikan ya. Oke, aku kamera nyalakan. Oke, kita pakai ciduk diam-diam ya. Ayo kita turun aja langsung. Oke. Aku bakal mau kita turun dulu guys. Diam-diam pala. Oke guys, jadi ini kita diam-diam menemukan penampakan sejenis baris pati ya. Di sana itu, tuh, di situ tuh. Ini kita di pinggir jalan. Kita taruh mobil sini. Kelihatan enggak ya? Dan tunduk deh. Tunduk. Enggak kelihatan ya? Oke guys, jadi enggak kelihatan. Mana ya? Nah. Oh, itu. Kita kesini. Mana sih? Oh, itulah. Nah, itu tugas. Tuh. Tunduk. Beras pati ya. Dan, kamu duluan, Dan. Pelan-pelan, tunduk. Pala, maju bang. Tapi tunduk pala. Dan. Tata, kita jangan ribut dulu. Kita intai. Pala. Harus mati bukan pala. Dia tahu aku. Kayaknya pala harus mati. Bukan pala. Kayak orang. Kayak dukun gitu pak. Itu sambarin. Dukun kan? Jangan dulu. Jangan gitu sambarin. Kita loh nggak kenal mereka. Kita nggak kenal mereka. Ya justru itu ya dia sesat. Kita sambarin aja. Sesat. Iya jelas sesat. Cuman kita nggak enak ganggu loh. Kita nggak kenal. Takutnya kamu nanti ada apa-apa gitu. Kita kan nggak salah. Iya tapi ganggu kita deh.
tar, dari samping sini aja, dari samping. Dia ngapain tuh? Bapak dan awas dan dia lari sini, cek. Woi, nyalakan anuin. Nyalakan anuin. Rekot tuh. Nyalakan rekot. Nyalakan acting gue. Udah. Hilang, Cok. Di sini dia larinya, sini. Sini. Di bawah senjata tajam lagi. Awas. Entar. Dia bawa senjata tajam lihat tadi. Enggak, cepatin tadi. Cepat dia. Ada ini. Raden, kenapa tadi Raden? Dan kamu kena, Raden? Kayaknya kena tuh. Senjata tajamnya mana, Pak? Buang, Pak. Jatuh, kasih tajamnya, Pak. Iya, jatuh tadi, dia. Dan, aman kah? Hah? Mananya tadi, lo? Di sini tadi, nih. Di sini tadi, lagi. Oh, tua tadi kayaknya, Pak. Lari lagi dia. Kemana dia tadi? Di sini. Dia kayak punya ungu hitam gitu. Itu sudah, langsung hilang, kan? Iya. Cepat, deh. Udah, Pak. Dan, nggak apa-apa, kah? Aman, kah, Den? Dikit aja, Pak. Sini, banget dia. Oke. Kok kan orang jangan dekat-dekat tadi bahaya. Lari urusan di jalan. Soalnya langsung nyerang dia. Wah, ini lebar ini kemana kita nih? Hati-hati. Kita kembali. Dan, kita lihat yang tadi aja. Kembali. Dia tuh nyembah apa itu? Kayaknya di anu. Penyembahan. Nganut ilmu tuh. Hampir kamu kena tikam, Raden. Iya. Untung aja kamu. Cepat dia larinya. Mana jalan ini, Pak? Terus. Ini kah? Mana tadi, Pak? Bau dupa loh ini, Pak. Iya, bau dupa nih. Bau dupa. Bau. Ini banget nih. Ini kayak anu nih, ritual. Melakukan ritual tadi. Itu dupanya masih nyala tuh. Ini sendalnya nih. Sendalnya. Ini ya. Entah. Ini ada minyak nih. Ini ada minyak. Ada telur dupa. Telur ayam kampungnya nih. Ya, ini telur. Oh iya. Coba kamera. Ini kayak ada minyak gini ya. Ini ada telur ayam kampung. Iya. Ini ada minyak. Anjir. Gila baunya. Ini kalau nggak salah minyak nih. Coba kan. Nyamar. Minyak ini, guys. Jadi ini minyaknya harum banget nih. Gak tau minyak apa ya. Ini ada kayak akar-akar gitu dalam minyaknya. Dan ini ada telur ayam kampung. Ini buat apa ini? Ini aku tahu, Pak. Telur ayam kampung ini, Pak. Buat apa? Ini telur ayam kampung. Kalau aku dengar cerita ya, kalau ada orang naruh telur ayam kampung, terus ada dupa gini, biasanya dia mencari nomor togel nih. Namanya itu kalau bahasa daerah sini belampah, Bang. Oh iya. Ini belampah namanya. Oh iya. Dan biasanya ya, guys. Aku juga dengar ya. Sampai jamku nah, anjir. Den, tanganmu tadi aman kah? Ih, tuh. Guys, kena sabetan nih tangan Raden. Untung aja, enggak apa-apa tadi. Nih. Kelihatan gak, Wil? Kelihatan, Cuk. Senjatanya tadi ku buang tadi. Tapi untung enggak anu banget deh. Udah parah kan? Oke, guys. Tadi itu kemana orangnya tadi? Udah, Pak. Biar aja, Pak. Oke, jadi ini ada telur ayam kampung.
biasanya ya kalau mereka cari nomor itu, yang aku tahu infonya di dalam telur ini biasanya ada nomor togelnya nih, kelihatan kalau pakai cahaya sih. Kayak ngebentuk nomor kan? Kayak ngebentuk nomor nih. Tapi nggak mungkin ya. Ini ya aku dengar juga. Ini musyrik ya. Jangan dicontoh ya guys. Buat kalian yang pengen kayaknya instan, kayak mendadak, nggak ada ya. Sebenarnya ini musyrik. Ini perlakuan dari jin. Oke. Ini apa ini, kelapa? Kelapanya aja harum banget nih. Mungkin anu cuma buat obat. Dan ini. Oh iya, harum. Ini ada dupa. Biarin Raden. Kita matikan aja. Bahaya ini. Oke. Kita matikan aja. Matikan. Dan ini ada telur nih. Eh, kita tunggu aja kah? Siapa tahu orang akan kembali gaya orangnya. Iya. Enggak mungkin. Juga, tapi aku takutnya di dia. Jadi loh, makanya lihat kiri kanan nih, takutnya dia kembali dan. Pokoknya dia. Pisau tadi kan sudah kamu buang, Bang. Pisau sudah kamu buang. Pisaunya aku buang ke sana tadi. Bentar aku ngecek-ngecek dulu kan. Biar aja, Pak. Jangan kemana-mana, sini aja. Iya, aku nyenterin aja. Oke, jadi ini ada telur ya. Ini telur ayam kampung. Biar aman. Kita kan coba pecahin ya. Gimana ya? Aku bawa gunting. Wil, aman Wil. Lihat belakang Willy. Lihat belakang Willy ada enggak? Enggak ada orang. Coba Wil. Oi. Aman enggak? Dan. Sudah pecah. Mana sini? Mana sini aja, Pal. Kita coba pecahin ya, guys. Oh, telur ayam kampungnya masih bagus nih. Enggak busuk. Oh iya, masih baru nih. Masih baru nih. Ini mau bajir loh sebenarnya. Baru ritual ya. Masih bagus. Mas. Sup. Kenapa kamu makan? Buah protein. Hah? Protein enak loh ini buat jamu. Maksa aku makan. Sembarangan nih. Jangan, siapa tahu ada ilmunya di dalam sup. Enggak, aku enggak percaya. Itu musyrik. Jadi aku enggak ada Wil, enggak ada ilmu-ilmu. Maksudnya kalau kita percaya kalau ini musyrik enggak bakal Wil. Enggak apa-apa, daripada mau bajer dibuang protein. Coba digoreng aja tadi. Oh, enggak ada. Coba lihat. Ini telur mentah ini mantap. Macam mantap. Ih. Ah. Den, enak kah? Mau coba? Enak loh. Masa enak? Enak serius. Kalau kamu berani. Kenapa? Sesat ngikutin. Enak loh, serius. Apa rasanya? Entar jaga parkir kanan. Ya nih, sini. Kamu fokusin aja, Wil. Aku yang jaga, aku nyenterin. Coba, Den. Kalau kamu berani. Challenge. Cepat. Makan, Den. Makan enggak, Den? Ini campur sama kuningnya sudah. Ya enggak apa-apa, itu yang protein. Kalau kamu berani, wah, Den, guys. Tapi tangan Raden luka loh ini loh. Iya, ini guys, ini enggak coba melihat luka nih. Tangan kena tebasan tuh. Kena sayatan pisau. Wes, Raden makan. Wow. Enak, Den. Oh, enak ya? Enak ya? Enak. Mantap. Nah, oke. Okay. Jadi itu telurnya maksudnya Raden itu pengaruh enggak kalau kita makan? Enggak kan? Enggak. Masih kan? Mungkin masih ada tuh. Coba periksa. Habis, cuy. Punya aku aja habis. Coba hancurin. Oh, iya. Anjir, memang dimakan beneran. Makan lah, nggak main-main ini. Makan beneran, cuy. Aku sih kayak enak. Ini ada minyak ya. Ini minyaknya harum banget nih. Nggak tahu minyak apa ya. Tapi bukan minyak Arab nih, Pak. Tapi bukan minyak Arab. Ini minyak harum banget nih. Nyengat nih. Tadi akarnya mana ya? Dibuang Raden tadi. Ini ada obor juga ya, Raden. Ini harum. Tuh akarnya. Dibuang Raden. Coba kita bakar ya, anunya ya. Bawa bakar di situ aja. Oh, minyaknya bakar sini ya. Harum. Musrik. Jangan sekali kau mengikuti musrik. Enggak ada aman. Tapi kan senjatanya udah aku buang. Senjatanya aman. Buang ya? Iya, aman. Senjatanya udah aku buang. Oke. Bisa juga dia masih sembunyi nih karena ada kita. Tunggu kita pulang. Coba lihat. Itu sudah. Bukan ya? Sudah. Aku masalahnya gini, Pal. Aku kan enggak terlalu kenal tempat ini tuh.
takutnya baru aja kan warga sekitar sini kan. Iya, bisa. Atau gimana gitu, takutnya ntar mereka panggil teman-temannya atau kayak apa gitu, kita yang bahaya. Mending kita cabut aja gimana? Beda, cabut yuk. Ayo, ayo. Kita cari aman aja. Kita cari aman aja nih. Gimana? Ayo, ayo. Ayo sudah guys. Oke guys, jadi mungkin videonya sampai di sini aja. Kita nggak mau ambil resiko, nggak mau menelusuri lebih dalam kenapa dia bisa melakukan belampah atau mencari nomor togel di sini. Udahlah, kita cabut aja. Iya, cabut aja. Cabut aja, Gin. Ayo deh.